Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kanjakes. Di sini kami akan membuat tutorial video untuk program kunci hilang semua untuk mobil Toyota Fortuner VR. Kunci remote-nya smart key. Kasusnya kunci hilang semua. Kami sudah siapkan untuk bahannya, kunci smart key-nya. Ini original dan tulisannya GR. Kebetulan tipenya ini tipe GR ya. Kami gunakan model yang seperti ini yang ada tulisannya GR. Terus kita menggunakan alat Autel KM100. Ini Autel KM100-nya. Kita program Alkelos, semoga berhasil, tidak ada halangan apapun. Mari kita coba. Yuk. Baik teman-teman, mari kita mulai untuk program Alkelosnya. Yang pertama kita pasang VGA-nya ya. Oke, setelah kita pasang VGA-nya, kita pastikan dulu connect di alat KM100. Ini sudah terkoneksi VGA-nya sama alat KM100. Tandanya dia ada conteng warna hijau. Kita mulai. Yang pertama adalah kita masuk di IMO. Setelah masuk IMO, kita pilih Toyota. Oke, ini Toyota. Setelah Toyota, kita pilih manual selection. Lalu kita pilih other. Setelah itu kita pilih Fortuner. Kita bisa pencet dari sini supaya lebih cepat ya. Lalu kita pilih smart key. Oke, lalu kita yes. Setelah itu kita pilih control unit. Lalu kita pilih keyless system. Setelah itu kita backup IMO data. Oke, kita backup IMO data. Lalu pencet OK. Tunggu. Pastikan IMO pastikan internetnya terkoneksi dengan baik ya. Kita tunggu sampai 100%. Oke, di sini file name. File name-nya kita tandain ya. Di belakangnya ini, kita kasih langsung tulis saja di belakang pin ini. Kita tulis semau kita. Kita coba kalau di sini saya tulis Fortuner. Fortuner. Oke, setelah itu kita save. Kita pencet save. Ya, backup sukses. Oke, lalu kita pilih generate analog. Oke, di sini kita pilih generate analog. Kita pilih generate analog yang bawahnya itu.
ya. Lalu kita pencet OK. Nah, hasil EPROM tadi ini ya, ada tanggalnya dan jamnya ya. Kita pilih ini yang tadi kita tulis Fortuner ini. Kita pencet OK, lalu kita OK-in. Kita tunggu, pastikan sinyal internetnya bagus. Supaya kerjanya lancar, pastikan connect internetnya bagus ya teman-teman ya. Kita tunggu, coba kita geser begini ya, supaya dapat internet yang bagus. Setelah muncul ini kita pencet OK. Oke, setelah itu muncul gambar seperti ini. Gambar seperti ini ya. Setelah itu kita pencet tombol ini. Ini kita tempelin ke sini. Tempelin ke sini, injek kopling. Bil kita injek kopling, maaf, injek pedal rem ya. Oke, ini sudah hidup, sudah nyala. Ini sudah nyala, generatnya sudah berhasil. Kita pencet OK. Oke, kalau sudah seperti ini, ini mobil sudah bisa dihidupkan ya teman-teman ya. Kita coba ya, sudah bisa dihidupkan ya. Nih, ini tempelin begini. Nih teman-teman, sudah hidup mobilnya. Mobilnya sudah hidup. Oke, dan ini biarkan seperti ini. Oke. Biarkan seperti ini. Terus setelah itu kita coba kita onkan lagi ya. Hidup lagi. Kita onkan saja ya. Oke. Nah, ini posisi on. Kita siapkan kunci utamanya. Setelah itu kita coba masuk add key. Oke. Lalu oke. Oke, kita tempelin ini. Ujung ini kita tempelkan. Nah, bunyi sekali tit. Lalu kunci yang kedua, ini logo Toyotanya ini kita tempelkan. Oke, bunyi tit gitu menandakan berhasil. Lalu kita pencet oke. Kita tunggu ya, learning complete, program berhasil. Kita kembalikan dan ini sudah berhasil ya teman-teman programnya, alhamdulillah. Oke, kita cabut soket OBD nya mari kita coba untuk kunci smart key-nya ya. Ini kita coba on kontak dan berhasil teman-teman. Ya, berhasil. Oke teman-teman, programnya berhasil. Kita coba remote-nya ya.
Coba kita coba remote-nya. Nah, ini berhasil ya teman-teman ya. Ini berhasil teman-teman. Ini kita coba starter. Oke, sangat luar biasa alat KM100 ini ya, 8A untuk Fortuner 2021 berhasil program All Kewas. Berikut tutorial dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.